warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras. Kembali lagi dengan saya di channel Sobat Bediler. Di channel ini saya akan mengulas dan mengupas tuntas mengenai berbagai macam senapan angin. Entah itu mereview senapan, memberikan informasi mengenai harga, tes uji akurasi, atau memberikan video tutorial tentang kendala-kendala mengenai senapan. Jadi terus pantengi channel ini, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info menarik dan terupdate lainnya. Oke, di pagi yang cerah ini saya mau uji tes senapan PCP ya Sobat Bediler. Di depan saya ini sudah ada PCP Marauder Benjamin. Untuk spesifikasinya akan saya ulas singkat dulu ya Sobat Bediler. Untuk spesifikasinya, senapan ini menggunakan laras seamless dengan OD 14 mm dengan panjang 60 cm. Untuk kalibernya sendiri yang dipakai ini kaliber aman, yaitu kaliber 4,5 mm ya Sobat Bediler. Sedangkan tabungnya ini Pak, OD-nya OD 38 ya. OD 38 mm dengan kapasitas angin maksimal 2700 PSI. Ada di sini tulisannya. Jadi buat Sobat Bediler, jangan coba-coba mengisi angin melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, karena itu bisa saja menjadi bahaya buat kalian. Untuk akurasi yang bisa ditempuh senapan ini sekitaran 30-60 meter ya Sobat Bediler. Untuk tarikannya ini model sand lever ada di sebelah sini. Untuk tarikannya model lever ini dan dilengkapi pula cancel kokang ya Sobat Bediler. Karena ini PCP Marauder, jadi sistemnya ini sudah ada apa tuh jatuh. Karena ini sama Marauder, tentunya ini bisa menggunakan magazine maupun single shoot ya ini Sobat Bediler. Jadi spesifikasi singkatnya seperti itu. Langsung saja saya mau uji tes akurasi senapan ini dengan target yang ada di sana. Dengan jarak mungkin ini sekitar 10 sampai 15 meter. Jadi ayo. Jeder-jeder ya, banyak orang uji tes juga. Sebelumnya ini teleskopnya sudah di setting dulu ya. Ini pakai teleskop ukuran 3-9x40 ya Sobat Bediler. So, nggak pakai lama, langsung saja yuk. Ayo kameramen, pindahkan dulu kameranya. Untuk jaraknya ini sekitar 10-15 meter ya Sobat Bediler. Langsung saja tarik dulu kokangnya. Terus masukkan ini, jangan sampai terbalik ya. Ini saya pakai single shoot-nya aja. Wah, mantap ya, kena. Oke, saya mau coba lagi. Hancur Sobat Bediler. Saya mau coba lagi. Oh,
maaf ya, itu sasaran terakhir. Jadi saya sudah menembak 3 sasaran. Oke, balik dulu. Baik, sudah bisa dilihat tadi saya sudah menjatuhkan beberapa target dan tepat sasaran ya sobat bedilers. Kesimpulannya, senapan PCP Marauder ini cocok buat kalian. Saya rekomendasikan untuk para sobat bedilers yang suka middle maupun big game, karena senapan ini sudah dilengkapi magazin tentunya ya sobat bedilers, dan akurasinya tadi sudah dilihat mantap kan. Jadi buat kalian sobat bedilers yang berminat ingin order senapan yang ada di depan saya yang seperti ini, langsung saja ya hubungi CS kami, CS yang nomornya ada di sini ya sobat bedilers. Langsung saja chat, keburu kalian kehabisan ya, buruan sekarang chat, cepet. Oke, untuk GSA Spot sendiri memiliki 2 metode pembayaran ya sobat bedilers. Yang pertama yaitu dengan sistem pembayaran transfer, dan yang kedua yaitu pembayaran COD atau bayar di tempat. Untuk pembayaran transfer sendiri, GSA Spot hanya memiliki 1 rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya ya sobat bedilers. Jadi kalau kalian diberikan nomor rekening atas nama lain, maka kalian harus hati-hati dan waspada ya, patut dipertanyakan. Kalau perlu, kalau chat ajak video call aja CS-nya biar kalian percaya. Kemudian yang kedua yaitu dengan sistem pembayaran COD atau bayar di tempat. Untuk sistem COD sendiri ini syarat dan ketentuannya berlaku ya sobat bedilers. Untuk syarat dan ketentuannya apa saja, kalian bisa langsung chat CS kami yang nomornya ada di sini. Kalian tanya apa sih syarat dan ketentuannya ya. Dan informasi saja, mungkin kalau bayar COD mungkin ongkirnya agak lebih mahal daripada pengiriman pembayaran yang biasanya. Karena kalau bayar COD ada biaya tambahan, namanya biaya penanganan ya sobat bedilers. Nah, segitu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin membeli senapan PCP. Baik, segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info menarik terupdate lainnya. Dan buat kalian jangan lupa untuk komen-komen mau video apa lagi. Mungkin mau video tutorial lain-lainnya mengenai seputar senapan lain, kalian bisa komen-komen request apa langsung saja ya. Oke, cukup segitu dulu. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.